Halo semua teman-teman, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Jadi hari ini Papi lagi bersama Mami, Aluna, Amanda juga, dan Nala. Jadi kita hari ini lagi di Bugul, kita lagi di kebun stroberi teman-teman. Dan kebun stroberinya ini punyanya si Nala ini. Punyanya Nala, namanya Nala stroberi ya? Nala stroberi. Namanya guys. Nala siapa? Putu Nala Maradi Dewi. Panjang namanya panjang guys. Panjang kali. Putu Nahmira siapa? Putu Nahmira Sadewi. Takut salah guys. Siapa, siapa? Panjang siapa? Banget. Siapa nama panjangnya? Putu. Putu Nala Mira Marani Dewi. Putu Nala Mira Marani Dewi. Oh, panjang bagus sekali. Namanya. Bagus. Bagus kan? Bagus. Jadi di sini kebunnya luas sekali guys. Wah, ini ada berapa are kira-kira kurang lebih sih sekitar 30 arean guys karena lebar sekali dan di sini banyak sekali stroberinya ya Nala ya. Benar banget. Nala sekarang mau nemenin Aluna sama Amanda untuk petik stroberi. Oke? Okay? Oke, okay. Ayo kita langsung masuk aja guys. Let's go. Pakai keranjang ini kita sudah disiapkan keranjang satu untuk Aluna, satu Amanda, ini buat Nala. Oh, Nala maunya biru. Oh, biru. Berarti warna kesukaannya Nala sama kayak Amanda guys, sukanya biru. Ada topinya guys. Mau pakai? Boleh kok. Bisa pakai topi. Ih, lucu banget. Oh, biar nggak panas teman-teman. Nala pakai juga. Kena ya nyangkut ya. Mami enggak deh, enggak apa-apa. Hah? Mami enggak deh, enggak apa-apa. Mami mau menikmati, guys. Menikmati. Ayo sini. Menikmati. Ayo. Belum apa-apa. Wow, di sini sebenarnya gede loh. Di sini sebenarnya tuh dingin teman-teman karena ini siang jadi panas campur dingin juga. Itu ada bentuk. Oh, biar Nala yang mengarahkan, guys. Nala, sini kita tanya dulu. Nala, biasanya yang dipetik itu yang warna apa, Nala? Warna merah. Warna merah. Berarti kalau warna merah udah matang ya? Ya, wih, pinter, warna merah udah matang. Berarti nanti Aluna sama Amanda petik yang warna merah juga ya, ya. Karena kalau yang warna hijau masih mentah. Rasanya gimana? Agak-agak pahit. Agak-agak pahit. Tapi Nala suka yang hijau. Wih, suka yang hijau katanya. Tapi kalau yang merah manis ya? Enggak, asem. Oh, agak asem. Tapi biasanya kalau stroberi yang murni buahnya emang agak kecut, ya. Agak asem. Tapi kan dicampur gula jadi manis. Tapi kita mau pilih yang merah aja kalau gitu yang mateng. Oke. Ya, yuk, let's kita go. Kita keliling dulu kali ya. Kita keliling sini. Dulu. Sebelah mana Nala? Sebelah sana. Ayo. Nala, kita mau ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan sebelah sini berarti. Sini. Wah, itu udah merah-merah sekali, guys. Coba kita lihat dulu sini. Nah, ini kita mendapatkan satu nih. Ini, teman-teman. Nih, kita udah dibekali gunting. Nah, ini satu buat siapa? Caranya bukan ditarik gitu ya. Oh, caranya gimana? Wih, aku dapat yang lebih gede, Be. Bukan mana? Yang itu. Sini. Wow. Gede kali. Ini gunting gede tuh. Ayo, Kakak Una. Kita lihat Kakak Una gunting stroberi. Gunting, Kak. Nah, kasih lihat segede apa sih? Wah, gede kali. Nala juga dapat gede kali. Wow, di sini gede-gede semua nih. Pelan-pelan pakai gunting ya, hati-hati ya. Ada yang merah. Ini merah. Ya, tapi kecil. Tapi dapat yang merah kecil. Nih. Kecil tapi panjang, guys. Lucu nih. Nala dapat gede-gede. Aku kamu yang ini. Ya udah taruh sini nitip. Wah, di sini banyak sekali teman-teman. Mana yang kecil merah? Ini ada yang merah kali. Ini boleh ngelangkah nggak sih? Nggak boleh lah, muter. Muter lagi. Kesana. Iya, coba. Lihat. Oh, ini ada yang merah banget. Lihat Nala, Pi. Merah kali nih. Lihat Nala. Nih, Nala dapat bentuk love nih. Dapat banyak. Ini bentuk love nih, bagus. Dapat banyak, Nala. Nala tuh udah ahli, guys. Lihat. Dapat banyak. Iya, orang tiap hari di sini, ya kan? Ini punya Nala. Oh, taruh di keranjang. Ini punya Amanda, yang kecil. Amanda dapat yang kecil.
Yang penting bersyukur. Bersyukur, bagus. Ini aku dapat lagi tapi kecil. Ini kamu gak nempok ya? Gak nempok, iya gak lihat dia. Gak nempok, ini padahal banyak sekali guys. Kita harus jeli. Yang mana ada stroberi merah langsung kita ambil. Mana stroberinya? Mana Manda? Cari Manda. Ah, di bawah ini. Mana? Tuh. Tapi yang ambilin ya. Aku dapat lagi, guys. Hai. Tapi Nala dapat banyak loh, Pi. Iya, dia kan hebat orang dia yang punya sini. Mana Manda? Nih. Nih, guys. Coba-coba mendekat-mendekat sini, mendekat. Nih, ternyata daun-daunnya ini kita harus buka-buka kayak gini, guys. Banyak yang tersembunyi. Kayak gini, langsung petik. Nah, petik. Wih, nanti kita akan lihat siapa yang paling banyak dapat stroberi. Apakah Aluna, apakah Amanda, atau Nala? Nanti kita akan lihat ya. Guys, tadi aku dapat ini, guys. Ini aku langsung dapat berupa minuman jus stroberi lah. Mau, mau? Di jus dia enak sekali. Wih, gede banget tuh katanya. Aku minum ya, nyobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dapat, tapi gak gede. Bismillahirrahmanirrahim. Susah banget ini, temannya juga ada. Enak banget, ini murni enak. Nih murni ya, gak coba tanpa ada gula-gula gitu. Aku pengen nyobain juga, guys. Seret nih. Enak banget. Ya kan? Wih, enak kali, langsung seger. Langsung melek mata. Guys, merah banget. Nih. Merah kali. Gunting mana? Nah. Aku udah dapet yang banyak banget nih, guys. Banyak banget ya? Aku juga nih. Wih, nah udah hampir penuh. Nah, ini nih. Abis ini kan kita baru satu jalur. Kita cobain jalur yang sana. Karena jalur yang sana kayaknya merah-merah juga tuh. Ini boleh langsung dimakan ya? Jatuh, guys. Ini tuh. Dicuci dulu gak sih? Tapi kayaknya ini minta dimakan. Dia tuh kalau bisa ngomong ya, makan aku, makan aku. Ini guys, ada yang merah tapi dia kecil, guys. Aku dapat juga. Ini siapa yang mau, Amanda? Ini ada yang dimakan ulat, teman-teman. Nih, udah bolong-bolong tapi kita ngambilnya yang masih mulus. Masih mulus aja. Ini caranya harus dibuka-buka gini, teman-teman. Siapa tahu dia ada yang bersembunyi di bawah-bawah daunnya. Ini sembunyi. Nah, ini kan bener kan? Ini juga tuh. Nih, ada yang sembunyi, guys. Kita buah langsung. Itu, buah itu sembunyi. Di antara dadaunan, tapi kalau kamu sembunyi di dari kenyataannya, Om. Coba lihat dulu, sementara kita lihat dulu keranjangnya Amanda. Segini, Aluna dapat banyak, Nala dapat banyak juga tuh sana. Kita coba yang lorong sebelah sini. Wih, sini lebih banyak, Pi. Kalau yang sini, daunnya udah dibersihin, jadi stroberinya udah kelihatan-kelihatan. Kita nggak perlu bongkar-bongkar daunnya lagi. Ayo, Manda, sini, Manda. Wih, di sini merah-merah nih. Iya, jatuh. Jatuh. Oke, yuk kita cari lagi. Karena di sini masih luas banget, masih ada sekitar ribuan biji semangka. Stroberi. Aluna banyak sudah. Aku belum banyak. Aku sudah banyak pilihan. Mana? Wih, hebat. Aku juga. Wih, udah full. Tapi Amanda masih setengah. Ayo, Manda, semangat, Manda. Kita semangat, guys. Kita semangat untuk mengalahkan Kakak Una sama Nala ya. Oke, ayo semangat, semangat. Guys, Amanda dapat yang bentuk apa ini, Manda? Bentuk love. Bentuk love. Akhirnya Amanda dapat yang bentuk love juga. Ya, hati nih. Gimana, Manda? Hati. Gini. Sekarang nih. Oke. Udah kayaknya udah banyak deh. Oke, ini kayaknya udah dapat banyak sekali. Aluna dapat sekeranjang. Nala sekeranjang. Nala sekeranjang, Amanda sekeranjang. Oh, lihat. Pang. Oh, gimana, happy kan di sini? Happy. Happy. Aluna happy juga? Happy. Nala juga happy. Happy dong, karena tiap hari Nala di sini dan metikin stroberinya sendiri setiap hari ya. Iya. Jadi ya, ayo sekarang kita coba ke tempat ke sana dulu. Kita akan istirahat sebentar. Habis itu kita akan timbang. Hitung atau timbang. Kayaknya timbang. Terus kita bayar nih. Oke, ayo, let's go. Yang baru dipetik langsung kita makan aja. Gak usah cuci-cuci lah, kembali lagi ke alam ya. Cara alami ya. Tapi ini enak banget. Mantap, bang. Mantap, bang. Mantap. Mantap.
timbang. Langsung Nala. Kita timbang. Yang Nala mana duluan? Nala dulu. Kita masukin sini dulu ya. Kita lihat punyanya Nala beratnya berapa nih? 0,9. Punyanya Nala berarti 900 gram. Tadi aku dapat yang kecil banget loh. Wah. Aku juga dapat ini, 2. Kita taruh di sini dulu. Ini punyanya Nala di sini ya. Sekarang kita timbang punyanya Aluna. Ayo Kak, masukin sini dulu Kak. Semuanya langsung Kak. Hampir enggak muat Kak, ditata Kak. Nah, punyanya Aluna segini banyak. Kita lihat beratnya berapa. Jadi beratnya punya Aluna 1175. Wih, 1 kilo lebih berarti. Sekarang yang terakhir kita coba lihat stroberinya Amanda. Masukin sini Amanda. Oke. Ini punya Amanda segini. Kita akan lihat berapa ya. Dikit ya. Punya Amanda ternyata cuma 700 gram, 755. Ih, banyak juga punya Amanda. Nih, taruh sini. Wih, berarti sama-sama banyak nih teman-teman. Bisa nggak makan? Tutupnya nih. Ngabisin segini bisa nggak? Nggak, untuk beberapa hari, beberapa hari. Beberapa hari? Iya, ini nggak bisa langsung dimakan sampai habis guys. Nih, katanya Nala. Kita ke Dede Alexa dulu. Oh iya, karena Dede Alexa juga ikut lagi istirahat di sebelah sana. Ayo kita samperin Dede Alexa dulu. Let's go. Guys, abis bersihin pampersnya si Alex dulu Pak Imam kejedak. Tuh, lagi main sama kakak Manda, sama kakak Nala, sama kakak Una. Sudah happy banget guys. Opal. Kok opal sih? Opal, kan Alex. Oh, namanya bagus-bagus. Sana, 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 sini, opal, benar imamnya. Ntar liatin aja kalau imam punya anak. Lihat anaknya, lihat ntar lihat. Ini opal, opal. Ini yang waduh, ini punya Nala dikasih ke Aluna juga nih. Terima kasih banyak ya Nala. Terima kasih banyak. Jadi kita mau pamit dulu. Dadah Nala. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak ya. Makasih banyak, makasih banyak. Makasih banyak. Jadi buat kalian yang mau stroberi, kalian bisa langsung ke sini. Nala Strawberry Farm yang ada di Bedugul. Mantap kali. Bedugul bukan Bedugul. Bedugul. Makasih banyak sekali lagi ya. Makasih. Dadah Nala. Dadah. Ayo kita pulang teman-teman. Dadah.